Lagi satu, dia ada ni, kabel besi. Kabel besi ni untuk kegunaan pekerja KTM lah, untuk buat apa, untuk buat maintenance dekat jambatan ni lah. Ada dua kabel sekarang ni kalau kau nampak. Lepas tu batang paip tu, ini untuk piping, ini tambahan dia ni. Aku tak tahu bila dia tambah ni. Sekarang jom kita tengok tiang dia. Okey, sekarang ni kau orang tengok tapak dia. Sekarang ni kita dah melepasi dua modul utama. Dua modul depan lah. Ini modul kedua. Sekarang ni kau orang tengok tapak lah. Tapak dia. Ada satu skru yang besar. Nampak? Ni tapak dia. Sekarang ni dua modul. Nampak? Dua modul utama. Dua modul yang kita dah lepas. Aku rasa ada lagi dalam 3 modul lagi untuk kita lepas. Sekarang ni kita menuju ke modul ketiga. Blok ketiga. Aku nak bawa korang pergi dekat tengah-tengah jambatan. Jambatan yang tengah. Di tengah sungai. Ini jambatan tengah sungai. Tapi dekat sini tak ada, korang perasi ya. Tak ada ni, tak ada kabel. Dia punya design pun untuk modul ketiga ni agak berbeza sikit daripada yang tadi. Yang dua tadi. Korang tengok sekarang ni modul ketiga ada dua ni je. Nampak? Yang tadi 3. Yang ni ada 2 saja. Semua 2 ha, nampak? Semua 2. Aku tak tahu apa sebab dia. 2 modul tadi bahagian atas pun agak lain daripada modul ketiga. Ini modul kedua ni bentuk dia macam ni. Nampak bentuk dia tu agak lain sikit. Ini bahagian atas untuk modul ketiga, nampak? Berbeza sikit kan? Lain sikit. Sekarang kita menuju ke tiang tengah. Guillemard Bridge. Nampak sungai tak? Kau nampak sungai tak? Itu sungai. Lepas ni aku cerita pasal banjir besar yang berlaku pada Disember 2014 yang lepas. Kita jalan dulu ke tengah. Itu nampak. Itu ada kayu balak hanyut. Kita sekarang ni berada dekat, dah hampir dengan tiang yang tengah lah. Lagi satu, korang tengok atas sikit. Sekejap eh. Itu balak dekat bawah lah, dekat apa ni, pangkal tiang. Sekarang ni tengok atas sikit. Atas sikit. Tu korang nampak tu. Itu korang nampak tu apa tu? Itu kayu balak yang sangkut masa banjir besar yang berlaku pada Disember 2014 yang lalu. Kayu balak yang sangkut masa banjir besar yang berlaku pada Disember 2014 yang lalu. Dia masih sangkut dekat situ dah berapa tahun dah. Dia tak hanyut-hanyut, tak jatuh-jatuh. Dia tetap sangkut. Kayu balak daripada mana aku pun tak tahu. Ini. Sekarang ni kita berada dekat tiang tengah. Tiang tengah-tengah sungai. Tu nampak? Tu sungai. Ini tiang tengah lah. Sekarang ni aku nak bawa korang, jom kita turun dekat tu, celah tu. Kita tengok. Nampak tu.
Kita kat tengah-tengah sungai sekarang. Ini sinilah tempat dulu tempat aku duduk lepak-lepak dulu sinilah. Curi-curi isap rokok dulu dekat sinilah dulu masa kecil-kecil. Ah, ini bawah dia. Ini bawah jambatan. Ah, itu nampak. Ini tempat yang aku pijak tadi, tempat laluan kita tu. Ini. Bayang-bayang dia nampak. Itulah bentuk tiang dia. Bentuk tiang zoom eh. Ha, bentuk tiang dia. Sungai, tebing. Ini kalau bukan time tu kereta api lalu, kalau kereta api lalu boleh aku tunjuk kat korang. Kita lepak bawah ni, kereta api lalu kat atas tu, tu landasan dia tu. Pot aku, ini pot aku curi-curi seokok masa zaman remaja dulu. Ha, itu. Nampak kayu balak. Ha, kau nampak tak kayu balak yang sangkut tadi tu? Inilah dia tempat dia. Sekarang ni aku dekat bawah ni lagi. Tapi aku nak tunjuk korang satu benda yang agak sejarah lah, iaitu serpihan jambatan ni yang pernah diletupkan oleh British masa Perang Dunia Kedua dulu. Serpihan tu ada kat dalam sungai, tapi sebab air dia tinggi, air besar, jadi serpihan tu dia tenggelam, tak nampak. Jadi tak dapat aku nak tunjuk. Aku ingat aku nak tunjuk yang tu lah. Masa Jepun attack Malaya dulu, semua jambatan Guillemard yang ada dekat Kelantan ni, yang ada start daripada Kusial sampai sini, diletupkan oleh British untuk melengahkan kemarahan Jepun masa tu. Salah satunya jambatan ni lah. Kalau musim kemarau boleh nampak dia punya serpihan-serpihan yang masih ada dalam sungai ni. Tapi sebab air besar aku tak dapat tunjuk. Di sanalah kedudukan serpihan jambatan yang diletupkan British tu. Kayu balak tu sangkut pun mungkin sangkut dekat salah satu serpihan tu lah, yang berada kat bawah balak tu. Okey. Sekarang aku nak cerita pasal banjir besar yang berlaku